Seperti apa ini? Luar biasa ledakannya, guys. Dan ada sakit pun kalah ya. Dua tembakan satu jatuh yang mikir aja langsung rata, gengs. Wow, siap. Coba. Halo guys, selamat datang lagi di Barfon Sabilar. Di video kali ini saya akan cobain game terbaru lagi ya guys ya. Namanya City Smash guys ya. Game bencana alam guys. Oke, sebelum saya akan mulai guys ya untuk mempraktekkan seperti gimana gamenya guys, jangan lupa gengs, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga gengs. Oke, kita akan coba mulai ya. Di sini, ini grafik ya. Kalau ini di mode ini ada, musim salju, hujan. Ini apa nggak tahu? Gedungnya, gitu gengs. Pegunungan, cuman hanya grafiknya aja guys ya. Dan di reset ini juga ada beberapa ya guys ya. Gedung-gedungan. Cuman bedanya ada jembatannya aja guys. Saya akan coba pilih. Jangan-jangan yang ini, jangan ini. Yang asik aja lah. Ini aja lah jembatan ya. Yang lebih rame guys. Dan di sini ada seperti apa ini? Yang pertama guys ya. Di pojok kiri guys ya. Seperti hitam tornado kah? Atau coba ya. Black hole guys, kampret. Coba saya sini. Black hole guys. Semuanya langsung disap guys. Gila. Cuma satu gedung aja yang masih bisa guys. Oke, saya akan coba yang kedua guys ya. Reset. Nah, saya akan coba yang kedua guys ya. Ini apa gak tahu. Saya akan pilih tengah jalan guys. Seperti apa ya namanya? Kayak meteor gitu guys. Tembakan guys. Peluru guys. Tembak. Wah, super lah. Barfon Sabilar ini tukang bencana ya. Hancurkan semuanya. Ratakan gengs. Ush. Rasakan itu. Asli itu guys ya. Langsung rata seperti ini, gengs. Siap. Oke. Coba saya akan reset lagi, guys ya. Saya akan coba ganti yang ini aja, guys ya. Cuma bedanya hanya jembatan sama jalan raya biasa, gengs. Dan ini tombol apa ya? Seperti zombie, gengs. Nuklir kayaknya. Coba saya akan klik nuklirnya. Seperti apa ini? Luar biasa ledakannya, gengs. Asli ini bom Hiroshima. Dan Nagasaki pun kalah ya. Dua tembakan satu jatuhan nuklir aja langsung rata, gengs. Wow, siap. Coba ganti yang ini. Saya akan reset lagi ya. Reset lagi, gengs. Jadi semula apa ini yang tengah-tengah ya? Sampingnya nuklir. Coba saja. Apa ini? Cuman seperti kayak kilatan gitu aja guys ya. Efeknya kurang seru guys ya kalau yang ini guys. Kita akan balik ke yang ini aja ya. Gitu guys ya. Gila. Langsung efek guys. Rasakan. Disorong-sorong rek. Damage-nya kurang. Coba singgi kilat ya. Wih, gila. Masuk hancur satu gedung, gengs. Coba yang sebelah ini. Semuanya gak hancur tuh, cuman satu gedung langsung amblas KB, gengs. Coba lagi. Rasakan itu. Rasakan itu. Sambaran gledek dari Barfon Sabilar, gengs. Rasakan ini ya, rasakan, guys.
Kalian juga bisa kena guys ya, kalau gak subscribe pada channel saya guys ya. Dan jangan lupa like guys ya, ketua game ini guys. Wih, langsung rata guys. Oke, saya akan reset, saya akan coba pindah ke mode malam aja guys ya. Wih, gila. Gila. Coba saya pindah ke alien ya kayaknya. Alien atau gak UFO ya. Seperti apa ini? Apa ini? Wih, satu tembakan damage-nya luar biasa asem. Coba dua, nggak bisa dua. Andai begitu nyata gengs, mungkin para alien akan dihormati guys ya. Gila, satu ledakan saja guys ya. Mungkin aliennya punya dendam ya sama manusia guys ya. Akhirnya semua gedung dihancurkan begitu aja guys. Wow. Dan kebakaran terjadi di mana-mana, gengs. Oke, saya akan reset aja, guys ya. Saya akan jelajahi, guys. Saya ganti ke jembatan, guys ya. Apa ini? Coba. Cuma gempa bumi ini, gengs. Biarin. Coba tak kasih lagi ya. Pretel gak jembatanmu? Pretel gak? Tapi gak menghasilkan itu, guys ya. Tsunami, guys ya. Jembatannya masih aman, gengs. Gak seru. Tambah ya pemang nuklir ayo. Hancur satu jembatan, gengs. Beserta akhirnya, gengs. Luar biasa. Oke, saya akan coba restart aja guys ya. Saya akan ganti di yang ini aja, gengs. Tadi yang gempa bumi coba lagi ya di sini ya. Di kota metropolitan, guys. Tumbang semuanya, guys. Enggak tambah lagi. Jembatannya kokoh, gengs. Tambah lagi. Terakhir langsung berdos. Terkena sebel dos, rasakan tuh makmus kau. Dengan kekuatan gempa sekitar 10 skala Richter, guys. Wih, langsung mampus semuanya, guys. Dengan gempa aja sudah bisa hancur kayak gini, gengs. Oke, akan saya reset lagi, guys. Mungkin akan saya gantiin lagi ya. Dan saya akan pindah ke tornado kalau nggak salah, guys ya. Antara tornado sama badai, guys. Mampus kau. Damage-nya kayak apa? Katut, gengs, katut. Kiri. Katut, gengs. 3/4 dihisap saya. Oke, tak tambahin lagi, guys ya. Yang sebelah kiri, guys, biar lengkap, gengs. Langsung diangkut gitu aja, gengs. Luar biasa. Seperti nyata ya ini ya. Masih olah simulator tapi kita nyatai. Oke. Saya akan restart lagi, gengs. Apa yang ini? Sebelahnya tornado kayaknya gunung, guys ya. Saya akan coba ya. Gimana? Gunung. Ini mah luar biasa, gengs. Tiba-tiba tumbuh gitu aja ya magmanya, guys ya. Lontaran api, guys. Api apa? Geningnya apa lali ya, wih. Tapi biasa, rek. Damage-nya rek gak pati mantep ya. Coba tak kayak tornado mana ya sebelah gini. Mampus kau. Langsung disap, gengs. Belum saya cobain semuanya, guys, ini, guys. Jadi saya masih belum bisa menilai mana yang lebih bahaya bencananya ya. Cuman damage-nya, gengs, luar biasa, gengs. Cuman angin doang loh ya. Oke, saya reset lagi, gengs.
Saya akan coba apa ini? Tsunami kah? Gimana ya? Banjir kandiku, banjir kandiku. Tapi gak seru guys. Enaknya nanggone gini, panggung gini. Nanggone jembatan guys. Ini guys. Wow. Matching gengs, matching. Wow, kloter kedua guys. Padahal yang tengah-tengah ini enak. Laut loh, apa kak sungai loh. Wow. Oke, saya akan coba kembali ke sini aja ya. Lalu aku akan nyobain yang mana ini guys. Ada pesawat guys. Cobain aja. Gimana? Wah, kayak gini guys ledakannya. Bom-bomnya, woy. Tapi damage itu biasa, rek. Gak pati wow. Oke, bisa keluarin semua pesawat, gengs. Gak masalah, gak masalah. Wow, lar. Tapi gak pati musnah semuanya, guys, ya. Biasa aja gitu. Wow. Cuma ledakan kecil aja sih. Bom nuklirnya cuma biasa, gengs. Saya akan coba lagi yang sebelah mana, guys, ya. Ini apa? Meteor ya, kayaknya. Gila, habis diluncurin. Sampah pesawat sekarang didatangin sama meteor, gengs. Wow. Cek, aku pengen lihat. Kalau meteor itu di grafik yang ini, guys. Di image yang jembatan guys, kayak gimana ya? Coba. Par. Tapi gene efek apapun ya, rek. Par. Cuman kayak ditinju ngono ya. Diantem rek. Dan di sini masih banyak, guys. Masih banyak, gengs, bencana alamnya, gengs. Oke, saya akan coba yang ini yang mana yang kota lagi lah. Yang malam aja. Yang malam pakai yang meteor, guys ya. Coba saja, guys, kayak gimana, guys. Wush. Langsung rata gitu aja. Wow. Ini mah tanpa basa-basi tentang kalian bacot ini. Wow. Lagi apa sing melaku-melaku monter lah. Gak ngefek rek. Oh iya wis lah ngono. Coba lagi yang malam guys ya. Aku akan coba yang ini ya. Gimana ini? Ngapain? Bom kah? Wow. Luar biasa. Coba. Gimana ya? Oh, itu harus kita sentuh terlebih dahulu, geng. Seperti bom ya guys ya. Seperti bom. Harus kita tekan dulu. Terserah di mana tempatnya, nanti kita klik tombol yang warna merah guys ya. Yang artinya harus subscribe guys ya di channel ini guys ya. Coba di kota ini guys. Apakah bisa guys ya? Ayolah, cobain aku ini lagi ya, yang bom aja guys ya. Akan aku taruh di mana? Oh, seperti ini guys ya, merah-merah guys ya. Nah, ini aku tambahin semuanya guys ya. Biarin biar hancur semuanya guys. Di gedung manapun, termasuk di tempatnya pada jembatan ini guys ya. Penopang jembatan guys ya. Kan aku hancurkan guys. 1, 2, 3. Langsung. Wow. Damage-nya gengs. Luar biasa gengs. Cuman bangunan yang kuat aja ya, yang masih bisa menahan guys ya. Wow, rasakan itu gengs. Oke, saya akan coba lagi di apa ini, gurita ya kayaknya ya. Oke, gimana ya? Lulululul. Ini gurita apa alien ya? Anjir.
Wow. Dicambuk-cambuk, guys. Wow, seperti alien yang lagi mengamuk, gengs. Tapi gak seru. Kurang mantep, gengs. Coba itu kira kayak. Ini di sebelahnya gurita ini apa ya? Tira kayaknya. Coba. Tira, gengs. Sembur. Godzilla, guys. Ini, guys. Nyemprot ini, guys, ya. Dua-duanya, gengs. Wes nyale. Yaiyalah, gak support mana, rek. Oke. Godzilla gak pati seru, gengs. Biasa aja. Apa ini? Gambar magnet, guys. What? Cuman seperti... Gimana ya? Seperti mengandung elektromagnetik, guys. Di dalam gedung ini, gengs. Gak seru. Kurang berasa, guys, damage-nya, gengs. Yang itu, gengs. Apa ini? Coba. Seperti mercon, gengs. Sebentar. Saya akan ulangi lagi, gengs. Seperti memuntahkan barang gitu ya. Portal, gengs. Seperti mengeluarkan barang gitu, gengs. Walah, gitu aja. Oke. Gua akan restart lagi, gengs. Coba yang di mode malam ya. Saya akan coba yang mana ini. Masih banyak. Oh, kurang 3 aja. Apa ini? Peluru kah? Wow. Oh, gitu. Seperti peluru tapi yang bisa pecah gitu, gengs. Damage ya lumayan, guys. Brem. Tapi ini untuk menghancurkan cukup lama sih. Oke, apa ini? Yang sebelahnya itu apa, guys? Ini alah mercon. Kembang api tapi bisa menghancurkan gitu, gengs. Coba lagi. Yang ini, gengs. Udah gitu aja. Ya elah, Pak. Apa ini? Angin kah? Wow. Cuma segitu aja, gengs. Wih, gila, yang sebelah kiri ini pondasinya luar biasa, gengs. Disebul gak mari-mari. Sepertinya udah selesai sih, guys. Kalau penilaian saya, guys, ya, yang lebih hebat ya, itu yang pertama yang mana ya, guys, ya? Holo ini, guys, ya. Ini yang lumayan, guys. Ini lumayan nih. Saya taruh di nomor 5 ya. Seperti masuk, guys. Di black hole, guys. Kemudian yang kedua saya akan pilih yang ini, gengs. Nuklir, guys. Ini otomatis, guys. Plar. Langsung hancur semuanya, guys. Lalu yang ketiga yang mana ya, guys, ya? Lalu yang ketiga ini saya akan pilih yang mana ini, guys. Cabukan listrik ini, guys. Lumayan, guys. Kalau UFO mah biasa. Sama ini, guys. Yang luar biasa, guys. Meteor, guys. Burr. Ini meteor luar biasa ini, guys. Mungkin itu aja ya yang saya maksud yang lebih mantap, guys, ya. Untuk senjatanya, guys, ya. Oke, guys, mungkin cukup dari sini saja ya. Game dari City Smash, guys, ya. Kalau kalian suka pada game kali ini, guys,
Tapi yang bukan horor guys, jangan lupa guys klik tombol subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys agar bisa menemani teman-teman Anda, teman-teman untuk terhibur dari video saya. Oke, okay? Thank you, goodbye.